Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama videonya Oraja Channel. Oke guys, dalam kesempatan hari ini Oraja Channel lagi membasmi gulma ya guys. Ini adalah gulma yang ada pada tanaman jagung yang penuh-penuh super duper guys. Ini adalah rumput tulangan bercampur dengan pentul dan banyak macam juga guys. Di sini ini adalah rumput tulangan ataupun yang biasa dimakan kuda ya guys. Betul-betul penuh guys. Di sini Raja Channel akan menggunakan racun Gramason ya guys untuk membunuh daripada gulma tulangan ini guys. Dan oke guys, akan saya lakukan pengerjaannya. Nah, dan setelah 4 jam setelah penyemprotan dan hasilnya seperti ini guys. Rumput sudah mulai mengering guys. Ini adalah rumput tulangan yang sangat ulet. Biasanya tidak semua racun gulma bisa membunuh daripada rumput tulangan guys. Tapi untuk kiokot yang seperti ini sudah mati guys, alias sudah kering setelah 4 jam daripada penyemprotan untuk tanaman jagung, daripada pembunuhan gulma yang ada di tanaman jagung ini guys. Dan ini hasilnya semua sudah mulai mengering. Ini baru setengah hari ataupun 4 jam setelah penyemprotan ya guys. Tapi ingat ya guys, jangan sampai terkena jagung. Jika terkena jagung, nanti jagungnya juga akan mati alias mengering seperti rumput-rumput ini guys. Oke guys, lanjut. Oh ya teman-teman, resepnya yaitu untuk satu tangki 12 liter teman-teman bisa kasih 4 ataupun 5 penutup botol daripada racun gulma Gramason. Teman-teman bisa menggunakan 4 penutup botol ataupun 5 penutup botol ya guys jika rumputnya dirasa sangat tebal. Ini akan langsung berkesan bisa menghambat ataupun mengeringkan daripada gulma pada tanaman jagung guys. Oke guys, lanjut.